Untuk memastikan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkup kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Tanggamus dan kantor cabang Kejari atau Kacab Jari bebas dari virus corona COVID-19, Kejari Tanggamus jalani rapid test Rabu 3 Juni 2020. Rapid test digelar di aula kantor Kejari Tanggamus bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggamus dengan melakukan pengecekan sampel darah. Kegiatan pengecekan darah melalui rapid test kepada jajaran kepala, seksi, jaksa fungsional, staf kantor, dan seluruh pegawai, bahkan kepada para pemilik kantin di lingkungan kantor Kejari Tanggamus. Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus David P. Duarsa SHMH, ia mengatakan bahwa rapid test tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai dalam keadaan sehat atau non-reaktif dari paparan virus corona. Baik. Terima kasih. Hari ini kami dalam rangka menjaga kesehatan bagi seluruh pegawai yang berada di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanggamus, maka saya bersama-sama seluruh para KASI yang ada, didukung juga oleh KASI Intelijen, di mana kami juga bersama-sama berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun RSUD Tanggamus untuk melaksanakan tes rapid bagi seluruh pegawai yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanggamus maupun pegawai yang ada di lingkungan cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Tarang Padang. Di mana maksud dan tujuannya kami melakukan tes rapid tersebut adalah guna memastikan bahwa seluruh pegawai yang ada di lingkungan Kejari Tanggamus ini dalam keadaan sehat dan non-reaktif seluruhnya. Sehingga dalam hal pelaksanaan kepada publik yang selama ini kita laksanakan, itu dapat berjalan lancar, baik dan tidak ada kendala lainnya. David menghimbau anggotanya tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Rusdi melaporkan untuk Saibumi.